Oi, sor! Oh ya, kamu bisa apa ya? Oh iya. 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 Aman dong. Kembali lagi nih. Kali ini kita lagi ada di bumi perkemahan Sibolangit nih. Gak sendiri aja. Bareng Haris dan kawan-kawan SS yang lain dan banyak lagi komunitas lainnya nih. Jadi ini dengar kabar burung ada trek baru di sini. Makanya semua pada penasaran dan bakal nyoba trek ini nih di hari ini. Nah, treknya gimana nggak ada yang tahu karena cuma satu komunitas aja yang tahu. Jadi kita ikut aja nih follow aja lainnya dan gimana keseruannya ikutin terus nih video ini. Oke. Okay. Oh, anak muda MTB nih. Rider Lasa. Anak muda. Anak muda TAT. Terus dulu dong. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan di belakang YouTuber. Gak hanya Rider-Rider Lasa aja nih yang ngumpul di Quest kali ini, tapi para YouTuber MTB di Kota Medan juga pada ngumpul nih di Quest kali ini. Seperti yang satu ini kita nih. Kita ketemu YouTuber Medan gitu. Terus dulu dong. Halo, apa kabar? Iya. Yeah. Dan gak ketinggalan juga yang satu ini. Nah, karena YouTuber-YouTuber pada kumpul, jangan lupa nih, pada subscribe ya, biar MTB di Kota Medan tetap pada rame nih. Anjir licin. Alah. Macet deh. Ayo. Hai Gus. Yuk. Kemana? Hah? Langsung dong. Ada anak muda depan. Apa? Anak muda. Anak muda depan ya? Ya. Kompak dong Gus. Anjir. Ayo Bang Ki. Siksa Bang Ki. Manja sekali Anda. Ayo wah. Ayo wah, di belakang nih wah. Oke. Okay. Lagi wah. Buset. Sikat lagi wah. Macet, macet. Macet everybody.
Anjir, batu terbang. Anjir, batu terbang. Waduh, ada eksiden nih. Ternyata salah satu kawan gue kita yang di belakang saya mengalami salah landing nih di jampingan yang kecil tadi, yang mengakibatkan kawan kita terjatuh dan menghantam semen nih kawan gue. Memang sih, obstacle-obstacle alami terlihat sangat menggoda nih kawan gue. Tapi kalau kita ragu, lebih baik kita tidak perlu mencobanya. Dan satu lagi yang terpenting nih, yang namanya turunan semen berlumut seperti ini, kita harus ekstra hati-hati nih, karena ini memang betul-betul licin dan gak akan bisa kita kontrol nih kawan gue. Hati-hati, licin. Banyak jatuh belakang. Kenapa yang jatuh, Bang? Orang anggota NTT. Ini memang kabur campur aja si kemai. Anggota jatuh. Parah nggak? Ada lecet? Nggak, ada orang lagi. Ada dua lah. Tapi yang satu lagi parah katanya. Tahu Yo. Anjir. Putar kanan deh. Gara-gara. Oh. Aduh. Bang. Turunannya panjang nih, walaupun beton rada licin, tapi namanya turunan lah, masih bisa dinikmatin coy. Abang Luno. Oke, rotinya berubah mendadak dari jalur kampung lewat ke belakang rumah. Apa ini?
Astaga, ini jalur apa? Ayo, Bang. Wah. Anjir. Anjir. Ini deh ya. Kebanyakan begini sih. Nyangkut pedal ya. Gokil, gokil. Pedalnya gak bisa didayung ini. Oh, gak bisa nih kalau ini. Nyesel gak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya penting, kameranya jangan tempuh. Ayo, satu sepeda lagi. Oi, shoot! Yeah, boy. Masya Allah. Trek ya, Kak? Oh, iya, Kak. Siap. Makasih, Kak. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, Bang. Ah, ini. Wow, wow, wow. Dia melawan, saudara-saudara. Wah, yuk, batu. Aduh. Iya. Mati. Iya. Aduh. Melawan dia. Iya. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah.
Oke. Sekarang udah jam 2 dan ini saya lagi menuju ke rumah nih karena udah pada berbencar juga tadi, yang pada loading-loading, yang gue gue turun saya gue. Jadi tadi di trek wah seru nih, jumpa kawan-kawan dari TAT, Bang Rio, Bang Putra. Habis itu juga jagoan-jagoan kristal mencirim. Rada-rada rasa dari KB. Tadi juga jumpa sama rada-rada rasa dari MTB Rocker nih kan guys. Dan banyak lagi lainnya nih. Emang seru sih. Apalagi treknya itu, waduh gokil men, treknya itu betul-betul gokil di luar ekspektasi, karena kalau katanya masuk dari Bingkawan keluar Tuntungan pasti persepsinya medan magnet yang treknya itu separuhnya aspal, tapi ini enggak, sama sekali tidak ada. Ada sih aspal tapi enggak yang panjang, cuman biasa lah, tapi di luar aspalnya luar biasa, mantap treknya. Ntar mungkin kapan-kapan kita balik lagi. Sekian dulu nih video kali ini. Jika suka jangan lupa klik apa? Klik like dong. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Dan jika video ini bisa memberikan inspirasi, silakan di subscribe nih kan guys. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa.